أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Semoga Tuan Pengerusi panjang umur, murah rezeki dan ditetapkan iman. Amin. Seterusnya, Tuan Imam. Banyak imam. Berapa imam? Dua. Tuan Imam. Bilal-bilal dan yang menjaga masjid atau surau atau madrasah. Semoga dikurniakan Allah kesihatan yang berpanjangan agar boleh menjaga dan memeriahkan lagi masjid dan madrasah dengan majlis-majlis ilmu lagi insyaAllah. Amin. Seterusnya, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para kiai, para habaib, sahabat-sahabat ustaz, ada salah dan silap dan kurang daripada saya berikan teguran. Dan tidak dilupakan juga, kalau tak silap tadi lah, saya rasa abang intim ada dalam ni. Kat belakang, belakang tembok kan, sembunyi. Kalau tak silap saya lah, nampak muka macam dia. Ada ke? Abang Syah ada apa je? Aiyah, betul. Abang intim ada. Sahabat saya, Abang Syah. Intim. Seterusnya, kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat, semoga yang pertama kita doa dalam majlis ramai-ramai ini, kita tak tahu mana nak tahu ada wali Allah dalam ni. Melaka dulu ramai wali-wali Allah. Kita doakan supaya semoga Allah sudi mengampunkan dosa kita semua. Amin. Semoga Allah sudi mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Dan yang ketiga, semoga Allah sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Semua sihat? Alhamdulillah. Abang Syah duduk jauh lah pula. Kalau tak boleh baca qasidah, pas mic sikit dah. Abang, mereka panggil main depan lah, abang.
Majlis Habib Ali ni apa yang dia baca? Persidangan. Aiwah, itu dia. Apa-apa? Syurah ni kalau baca persidangan ni. Ayat ni. Siapa ni? Siapa ni? Saya ramak ni. Saya buat satu dua lagu kita baca ayat ni. Tak apa bang, saya duduk atas kawal. Jadi, baik. Menjadi kebiasaan bila saya main tempat baru, saya suka cerita satu benda sebagai mukaddimah. Saya tadi, ustaz mula kita tak baca Fatihah apa kan? Ini baru nak mula kan? Jadi, Melaka salah satu pegangan di sunnah wal jamaah, kita mesti ila hadratin Nabi Mustafa, betul? Kita akan kata lagu tu kan? Fatihah ini dihadiahkan kepada junjungan Nabi, betul kan? Atau kita punya mengingat. Soalan saya ialah, sampai atau tidak amalan kita tadi tu? Jawapannya sampai, jawapannya sampai. Tapi bila orang goyang, kita gelabah. Bila orang keluar hujah-hujah, orang kata Nabi tak buat, Nabi tak pernah Fatihah ke ayah Nabi dan sebagainya. Kita goyang. Jadi, sebelum kita nak baca Fatihah ni, saya nak bagi tuan-tuan buah. Kemah lah. Bahawa setiap amalan yang tuan-tuan buat, tak kira apa saja amal soleh, boleh dihadiahkan kepada siapa saja yang hidup atau yang mati. Emma, mak bapak kita, ataupun kawan-kawan, ataupun guru-guru kita, siapa saja. Dan semua amalan itu sampai. Saya nak bagi satu hujah. Malam ni, hujah ini tuan-tuan pegang betul-betul, tuan-tuan genggam kemah-kemah, hapai jawapannya. Ke anak cucu semua cerita benda yang sama saja. Cukup. Saya lagi nak bagi dalil, nak bagi hadis. Tak apa pun. Tak kemas sangat kan? Lam yakunil pun. Tak apa lagi sampai sekarang kan? Lam yakunil kan? Ha, jadi, saya bagi hujah yang mudah. Dan hujah ni seluruh dunia sepakat. Benda ni sah. Ha ni. Seluruh dunia. Tak ada lagi lah dengar ada orang tak mau buat kan? Tak ada lagi lah. Sebab kita baru je lepas. Saya nak cerita ni. Okay, baik. Tuan-tuan sedia. Ha? Ni tak mula lagi. Ni tak mula majlis lagi. Tak mula lagi. Tak mula lagi. Fatihah pun tak ada baca lagi. Bagi buah pegang, saya lagi baca Fatihah sedap sikit lah. Biasanya saya akan ambil 10 minit lah insyaAllah. Saya huraikan benda ni. 10 minit lah. Boleh dah? Baik. Sekali lagi saya timbulkan soalan. Lepas tu saya jawab lah. Kita buat amalan Al-Fatihah, Yasin, surah-surah, zikir, tahlil, la ilaha illallah. Semua yang kita baca, kita niat nak dihadiahkan kepada semua orang. Soalan, sampai atau tidak? Jawapannya, ya, sampai. Apakah hujahnya yang nak pakai malam ni? Satu je. Tapi kemah. Jawapannya ialah badal haji. Jawabannya ialah badal haji. Jadi bila orang tanya kat kita, hang nak buat amalan ni sampai? Sampai. Apa dalilnya? Badal haji. Orang kata pasal apa pula? Begini cerita dia. Kan kita baru habis musim haji kan? Orang pun pakat duk balik dah kan? Orang Melaka pun ramai yang pergi buat haji. Semoga Allah. Khariah ni pun mesti ada kan? Semoga Allah menerima haji mereka. Habis haji mabrur. Amin. 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 Selamatlah mereka insyaAllah balik. Dan dengan doa-doa mereka semua, kampung ni selamat insyaAllah. Amin. Amin. So, cerita dia macam mana? Saya bagi contoh Abang Syah. Abang Syah ni orang Melaka. Dia macam? Abang Syah orang Melaka kan? Mak ayah orang Melaka kan? Ha? Ini. Bangga tu, orang Melaka seorang sedap. Ha? Ni pun tak percaya lagi ni. Abang intim ni. Kena try selama dulu. Oh, jadi, bagi saya tu. Assalamualaikum ke apa kan? Ah, oh, jadi. Eh, saya masuk.
Sama-sama gitu. Salam. Boleh ya, boleh kita bangun pun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu sallam alaihi salla alayka Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatan Rahmani الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب أرداني هذا الغلام الطيب الأرداني sedia, 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 masuk semua. Kafil Quran, ya Allah semua. Salah. Hu ya Adnani, ya Mustafa, ya Watan Rahmani. Alhamdulillahi. أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني أحمد على جناني صلى عليك الله هو في الأحياء أيوة يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ما أصلح شاني يا الله جوم سمع صلى عليك الله هو يا عدناني
ya Mustafa ya So kata jawapannya tadi sampai dah amalan sampai apa hujah dia badal badal haji. Macam mana contoh dia? Contoh dia Abang Syah mai jumpa saya. Assalamualaikum Ustaz Don. Salam. Boleh tak tolong buat badal haji kat saya? Boleh. Untuk siapa? Keluarga saya ada yang meninggal dunia tak dan buat haji Abang Syah kata. Saya kata boleh sebab saya dah buat haji. Bolehlah saya boleh buat. Okey, khair. Jadi saya kata boleh. Saya buat badal haji untuk keluarga Abang Syah yang meninggal dunia tak ada buat haji. Okay. Ini contohlah saya bagi. Saya pun pergi airport ke lain. Pakai ihram. Terbang. Turun Jeddah. Pergi Mekah. Buat tawaf. Habis tawaf. Saya sa'i. Habis sa'i. Saya pun buta kepala. Cukup mana? Habis umrah. Jadi kalau buat umrah dulu, maknanya buat haji tamatuk lah. Saya bercadang buat haji tamatuk. Baik. Tunggu hari Arafah lagi 2 hari. Pergi ke Padang Arafah. Pakai ke Arab. Pergi Padang Arafah. Duk wukuf Arafah. Siapa? Saya lah. Saya pun baca doa. Mengkat tangan. Bagi nak luruh tangan-tangan ni. Daripada pagi sampai ke malam. Masuk maghrib. Selesai. Mayang. Pergi ke Muzdalifah. Pergi Mina. Pergi sikit ni, pergi melontak apa sikit kah. Tengoklah route mana kah balik. Sekejap lagi pergi tawaf lah, sa'i lah apa semua. Cukup habis apa semua. Masuk 10 hari bulan. Sebelah lagi hari bulan apa nama Zulhijjah. Hari Tashrik. Melontak Jumratul Aqabah lah apa semua. Lontak lagi 12. Lontak lagi 13. Selesai kerja haji. Ambil kapal terbang. Saya balik. Balik-balik main sini. Jumpa Abang Syah. Assalamualaikum Abang Syah. Waalaikumsalam. Ustazan dia kata. Abang, saya dah selesai buat haji. Alhamdulillah, Abang Syah kata. Saya pun tunjuk kat dia sijil. Sijil badal haji. Saya tunjuk dah. Ni, sijil. Atas sijil tu, nama saya ke nama arwah? Nama saya ke nama arwah? Arwah lah dah badal haji. Soalan. Siapa yang tawaf? Saya. Siapa yang sa'i? Saya. Siapa yang botak kepala? Saya bukan jenazah. Siapa melontak jumrah? Saya. Siapa bermalam di Muzdalifah? Saya. Mabit. Siapa yang berwukuf di Arafah? Saya. Siapa dapat haji? Arwah betul? Arwah lah naik haji betul? Kalau satu amalan orang lain buat, orang lain tak boleh dapat, badal haji tak sah. Ha. Dapat? Kalau satu amalan orang lain buat, tuan-tuan baca batin orang lain tak dapat, badal haji tak sah. Arwah tak dapat apa. Sebab dia tak, dia tak tahu. Dia tak sa'i, betul? Dia tak tahlul. Tapi dia dapat haji, betul? Siapa yang buat? Saya. Ha, tu nampak cerah biji mata. Lagi tanya ni, baru hujah betul eh. Senang nak sampai. Jadi kalau orang tanya kita, buat satu amalan, nak baca Yasin, Khamis malam Jumaat, esok lah, esok malam. Khamis malam Jumaat. Eh, esok Khamis? Lusa. Ah, ni Selasa. Oh, silap. Kalau orang lain buat amalan, orang lain tak boleh dapat, badal haji tak sah sebetulnya. Orang yang tak setuju pun, mereka buat upah badal haji. Ha. Macam mana tak setuju amalan orang ni buat orang lain, tapi kita buat badal haji. Tak kenal lah, no. Okey, dapat jawapan tu. Boleh? Tara tu boleh? Boleh apa?
satu amalan kalau kita buat, orang lain dapat tak dapat? Dapat. Apa dalilnya? Selesai. Ibu-ibu belakang dapatkah yang saya cerita? Faham? Fahamlah. Khair. Kalau tak faham, angkat tangan buat goyang-goyang lugu tu, okey? Jangan lugu tu, tu bye-bye. Goyang lugu tu saya tak okey, tak faham. Jadi, kalau dah faham senanglah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan bacaan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, khusus kepada ahli Quraisy sini, yang mana yang dah pergi dahulu daripada kita dan sekaliannya, niatkan dengan segala amal soleh kita buat malam ni kita hadiah untuk mereka semua. Dan Al-Fatihah ini juga kita niatkan berkat wali-wali Allah yang ada dalam malam ni. Andai ada di kalangan kita yang sakit, berkat Fatihah ni semua penyakit dia. Andai ada di kalangan kita yang tersepit antara dua dilema, dia tak tahu nak pilih mana satu, berkat Fatihah malam ni dampak jalan keluar dia. Andai ada malam ni orang yang berhutang, berkat Fatihah ni selesai hutang dia. Andai ada malam ni yang kita yang mana yang sehat ni yang tak ada apa, Allah jauhkan daripada sebarang penyakit. Allah selamatkan negara kita. Dan andai kata betul ada pilihan raya nak main nanti, Allah bagi pemimpinnya berkat Fatihah ni, pemimpin yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنفع علينا حكمتك وانجر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تعالى إمام أبان شهر اسمه sahabat muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Malam ni tajuk dia Ma'al Hijrah. Jadi tak betul kalau saya mula tanpa mengucapkan selamat tahun baru kepada tuan-tuan, tahun baru Hijrah. Semoga bermula tahun ini Allah bagikan kita satu anjakan lompat dalam amal hidup kita, bertambah jadi orang baik kepada kita. InsyaAllah. Amin. Baik. Tahukah semua bahawa sambutan Ma'al Hijrah di negara kita agak-agak berapa lama dah? Agak-agak berapa lama? Kira cerita dia kalau nak abang, abang Syah tua lagi daripada umur sambutan Ma'al Hijrah kita. Tak sambutan Ma'al Hijrah di negara kita berdasarkan kepada ustaz-ustaz asatizah kita yang duk cerita bermula dari tahun 1986. Sebelum daripada itu tak ada. Dan untuk pengetahuan semua, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, hak ni je yang hangat sambut Ma'al Hijrah. Tuan-tuan tengok kan dekat Mekah kan? Mekah kan? Masa 10 malam terakhir Ramadan, rancak tak? Rancak kan? Orang tak buat haji pun betul tak? Tapi rancak tak? Rancak. Sambutan apa nama Hari Raya Korban. Mesir, rancak tak? Rancak. Pakistan, rancak tak? Rancak. Bangladesh, rancak? Rancak. Malaysia, rancak? Rancak. Awal Muharram, ada tak tuan-tuan dengar mana-mana sambut? Tak ada. Tuan-tuan tak dengar pun. Mekah tak ada sambut. Mesir tak ada sambut. Ulama-ulama negara kita saja depa sepakat, depa buat benda ni mesti ada di negara kita. Atas beberapa sebab, banyak sebab yang ulama buat. Jadi maknanya sambutan Ma'al Hijrah ni baru 38 tahun di negara kita. Tak bijau. 38 tahun baru di negara kita. Sebab apa? Sebab nampak, sebab tu lirik dia kalau kita tengok, satu Muharram detik permulaan perpindahan Nabi, bukan perkiraan tahun Islam Hijrah. Dia nak ajak kita
hijrah Nabi bukan pada satu Muharram. Hijrah pada hujung bulan Safar. Tetapi ulama mengambil inisiatif itu berdasarkan Sayyidina Umar punya semangat. Sayyidina Umar punya semangat bila dia tengok orang pakat dukmai hantar surat dan sebagainya daripada Parsi dan Rom, mereka ada kalender mereka Masihi itu yang tahun 2022 tu kira daripada Nabi Isa. Orang Islam tak ada. Maka Sayyidina Umar kata tak boleh jadi. Kita mesti kena ada. Jadi mereka buat mesyuarat. Mulalah orang bagi tarikh. Ambil hak mana? Nabi lahir. Ada yang kata, saya cadangkan Nabi lahir. Sebab apa? Dari situlah bermulanya cahaya. Oh, mereka kata kemah juga. Tapi ada yang kata, kita ambil daripada pembukaan kota Mekah lagi kemah. Sebab apa? Di situlah nampak tunduknya yang apa kufur, naiknya yang Islam. Ada yang kata, tak boleh. Kita kena ambil dan disepakati oleh Sayyidina Umar. Bermula daripada Nabi berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Itulah semangatnya. Hijratul Rasul. Tapi kita tarik dia pi satu Muharram sebagai awal tahun. Itu cara dia. Dia bukannya saja-saja dia buat lagu tu. Sebab dia nak bagi bila masuk saja awal tahun. Sebab tu hari tu kan masa kita akhir tahun, kita kena sambut. Pasal apa sambut akhir tahun? Sebab dalam hadis Nabi, Nabi sebut, setiap penghujung yang baik, semoga Allah mengira daripada awal semuanya baik. Contoh hadis ni, contoh saja saya abang tuan-tuan. Contohnya, kan ada satu hadis yang keempat daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Hadis yang keempat dari 40 Imam An-Nawawi. Hadis Arba'in An-Nawawiyah. So hadis Arba'in tu belakang tu ada nampak hadis 40 Imam An-Nawawi ada. Buka hadis yang keempat dalam tu, Nabi cerita tentang penciptaan manusia. Nah, Nabi hebat. Ingat tau, Nabi bukan doktor. Nabi bukan profesor. Sebab hari ni nama doktor, nama profesor ni kita hormat. Cuma jangan menafikan tok-tok guru pondok yang tak ada. Itu kenapa? Sebab ni madrasah kan. Saya nak kena highlight benda tu. Sebab macam ni. Nabi hebat, Nabi tak ada kelulusan kedoktoran. Adakah memerlukan universiti kaji dulu hadis ni baru Nabi betul? Tak boleh. Itu bukan akidah kita. Akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kaji tak kaji, Nabi kata betul, betul. Betul ya? Itu pegangan kita lah. Ada saya bergabar kena habaq benda ni. Sebab kalau tidak nanti duk tunggu. Ada kajian universiti ke? Ada duk buat lagu tu. Mana boleh lagu tu. Universiti adalah salah satu daripada institusi pendidikan di negara kita. Bersama-sama damping dia, ada madrasah, ada pondok, ada tahfiz. Dia macam tu. Dia bukan kira hak tu satu-satunya kejayaan yang ada. Itu saya kena sebut. Sebab kalau kita tengok daripada laporan polis, daripada laporan apa nama kajian, apa nama ajaran sesat, yang datang daripada pendidikan konvensional ni yang banyak. Ekstremis. Pondok tak ada. Walaupun ada di kalangan anak pondok yang masuk ekstrim, tapi satu dua orang boleh kira dengan jari. Berbeza yang mai daripada institusi pengajian konvensional. Sebab itu pondok, madrasah, ni sebab tempat ni nama madrasah, dialah benteng yang menjaga kita daripada jadi ekstrim. Itu kena habang lah tu, no? Minta maaf-maaf lah. No? Bukan nak suruh gaduh. No? Tak. Sebab hari ni zaman dia, dia suka cakap lagu tu. Ni duk abang ni ada kajian universiti ya? Jangan lagu tu. Tak semestinya universiti tak kaji benda tu, tak betul. Dalam hadis tu Nabi habang. Nabi kata, satu orang bila benih tu masuk dalam rahim mak kita, dia akan duduk 40 hari, dia akan berubah, lepas tu dia berubah lagi. Sampai 4 bulan, Allah akan tiupkan roh kita pergi ke dia. Kita semua ni ada roh ni, masa kita dalam perut mak kita 4 bulan.
Hadis tu ada belakang. Masa tiup-tiup roh tu, Allah Ta'ala tulis untuk kita semua empat benda. Apa? Rezeki, ajal, jodoh, baik atau tak baik. Ha. Sebab itu kata Nabi, ada orang dia hidup. Sambungan hadis itulah. Tadi saya baca hadis, tak habis lagi hadis itu. Sambungannya Nabi kata apa? Ada orang yang seumur hidup dia, dia beramal dengan amal ahli syurga. Dan apa disebut? Amal ahli jannah disebut macam itu. Tahu-tahu lagi sejengkai nak meninggai dunia, dia beramal dengan amalan ahli neraka wa'iyazubillah. Mati dia masuk neraka. La haula wa la quwata illa billah. Ayah ni kalau nak tengok cerita dia, baru sisa. Sebab tu kita sentiasa kena minta kan, kalau maaflah saya tak, ni saya habaq ni sebab saya ni ngaji style cara lama-lama. Kalau orang tua-tua dulu kita sembahyang, kalau al-fat habis assalamualaikum, assalamualaikum, baca zikir memang bila baca doa dia ada dua kali kan. Amin al-fatihah, lepas tu lagi sekali, lepas tu baru baca ya Allah terimalah amal kami apa semua, betul tak? Kan dalam doa tu kita ada doa begitu. Salah satu doa yang kita selit apa dia? Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Betul ya? Ya Allah, bagi kami mati baik. Wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Jangan bagi mati kami dalam mati tak baik. Betul ya? Doa tu kita ada. Ini semoga Allah matikan kita semua dalam mati baik. Amin. Baik, kenapa kena ada doa tu? Sebab lagu ni. Kita tak tahu hujung kita lagu mana. Sebab tu bila ada penghujung hari, contohnya asar. Orang Islam, kita mula hari Maghrib. Ha, ni tuan-tuan, bayangkan. Mula hari, 5 hari bulan Muharram, tuan-tuan mula dengan mengaji ilmu. Semoga hari tuan-tuan baik. Esok asar jaga elok-elok. Semayang elok-elok. Berjemaah ke zikir apa semua. Semoga penutup dia, Allah kira daripada malam ni dengan sekali lagi nak tidur. Semuanya jadi baik. Allah Ta'ala terima. Ha, dia macam tu. Sambungan hadis tadi Nabi kata apa? Dan ada satu orang, seumur hidup dia, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Tahu-tahu lagi sejengkai dia nak meninggal dunia, dia beramal dengan amalan ahli syurga, mati dia masuk syurga. Allah, sa'adah sungguh. Ha, ini para sahabat yang mana yang masuk Islam ujung-ujung, apa semua tu. Ini sama ahli syurga belakang ni. Sama juga macam ulama-ulama seperti Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar ini satu orang dia. Kalau tuan-tuan buka dalam bab tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, ada satu nama tokoh yang tak akan terlepasnya. Nama dia Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Asai kehidupan dia, kaki langgar. Dia minum arak dan sometimes dia akan suruh anak dia pergi ambil arak dia. Sehinggalah suatu hari si anak main dekat ayah dia sampai ayah dia nak minum. Anak dia pegang tangan dia. Sebab dia ada anak seorang perempuan kecil. Dalam lebih kurang kalau dalam riwayat boleh bermain sama-sama. Makna lebih kurang 3-4 tahun lagu tu lah. 3-4-5 tahun lagu tu jenis boleh duduk suruh pergi ambil barang apa lagu tu lah. Jadi anak dia main kat dia. Anak dia pegang tangan dia. Ayah macam seolah-olah kata ayah jangan minum dah lebih kurang lagu tu. Dia tersentak dengan benda tu, dia berhenti tak mau minum. Dia tak minum dah, dia berhenti. Hidup macam biasa. Tahu-tahu Allah takdir, anak tadi tu meninggal dunia. Allah. Masa tu, Imam Malik bin Dinar, dia down sangat-sangat. Down. Teruk. Teruk, dia langgar lagi teruk daripada sebelum tu. Dia minum. Minum. Boleh baca dalam manaqib Imam Malik bin Dinar. Manaqib ni biografi Imam Malik bin Dinar. Boleh baca. Dia minum. Sampailah teruk sangat minum. Orang ni yang bagi tahu kat dia suruh berhenti pada dia tak boleh. Dia sedih sebab anak yang dia sayang meninggal dunia. Ha, ni saja saya cerita ni bukan apa. Kan kemarin ada orang bunuh diri betul ni? Hari ni mana ada seorang lagi bunuh diri tadi? Myanmar, terjun. Ada. Ini saya cerita ni bukan apa saja nak bagi tahu kata bukan kita aja hidup tertekan. Orang daripada dulu pun ada.
Cuma ujian masing-masing tak sama. Yang penting kena uji. Sama aja kena uji. Imam Malik dah lah. Itu je pengarang jantung hati dia. Allah ambil. Dia duduk tu, dia down, dia menangis tu, dia duduk minum marak bagi hilang. Sampailah dia lena. Dia lena-lena tu. Dalam mimpi dia tu, dia mimpi, dia berlari. Dia duduk berlari, dia galih belakang. Yang dia duduk berlari tu sebab dia duduk kena ligan dengan seekor ular besar. Ular tu besar dalam riwayat dia cerita. Duduk ligan dia main kat belakang lagu tu. Dia duduk lari minta tolong, tolong. Siapa tak ada nak tolong dia. Sampai di tengah jalan dia nampak ada satu orang tua duduk jalan. Dia kata, pakcik tolong aku, pakcik tolong aku. Pakcik tu kata, aku pun tak boleh tolong hang. Aku ni lemah, dia kata lagu tu. Bila kata-kata lagu tu, Tara duduk menyimbang tu, ulang tu duduk sampai. Ulang sampai. Dia lari lagi. Lari. Sampailah depan dia api. Ada satu lembah tu, api menyang. Dia tak boleh pergi mana. Dia nak pergi, api. Belakang, ulang ligan. Dia tak tahu pergi mana. Tahu-tahu dalam duduk dengar lagu tu, dia dengar bunyi budak-budak sedang bermain. Dia beralih duduk cari. Cari-cari dia nampak ada sekumpulan anak-anak kecil tengah main. Dia tengok celah-celah budak tu. Allah, dia nampak anak dia. Bapa, kok mana pun dia sayang anak dia. Dia lari pika anak dia. Dia peluk anak dia dalam mimpi tu. Anak dia pegang muka dia. Lepas tu dia duduk tengah amis tengok anak dia. Tahu-tahu ular tu mai kat belakang. Sebab anak dia tanya ayah apa-apa. Dia kata, aku kena ligan dengan ular besar. Ular tu sampai kat belakang dia. Anak dia isyarat dengan tangan. Ular tu hilang. Dia terkejut. Dia kata, anak, apa ni? Anak dia, abang, wahai ayah. Ular hak ligan ayah ni adalah dosa ayah minum arak. Terlalu besar nak dibandingkan dengan amal soleh ayah, iaitu lelaki tua tadi tu. Tak boleh nak tolong kamu apa yang ayah ada. Dia sedar bila dengar lah tu. Terus berubah. Sampailah siapa nak belajar menyucikan jiwa, belajar daripada Imam Malik bin Dinar. Itu antara ulama dan tokoh tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ha? Hidup Allah. Hujung tu, subhanallah. Sampai hari ini nama dia sebut. Kita tak bisa jumpa dia. Nama masih disebut, dimuliakan dengan Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Allah. Ha. Sebab tu bila majlis hujung tahun apa semua, kena sambut, kena buat supaya kita baca doa apa semua. Allah terima semoga setahun kita. Jadi bila dah tahu dah, oh lagu tu rupanya history dia, cerita dia. Melaka dengan history ni berpisah tiada kan. Yang kita dah tahu dah, oh sambutan mahal hijrah kat tempat kita, lagu tu punya cerita dia. Jadi marilah kita mengambil kesempatan untuk kita cerita hijrah tu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang Syam nak baca kat? Satu Muharram? Tak, tak, tak. Okay, saya nak baca Satu Muharram dari permulaan. Bila, kalau dalam kitab Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala, apabila cukup pengikut Nabi lebih kurang 70 orang. 70 kira ramai lah no. 70 kira setengah ni. 70 mana? Ha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Cukup 70 orang lebih lagu tu, lelaki dan perempuan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengisyaratkan kepada para sahabat mula berhijrah pergi ke Habsyah, Utopia, Najasyi. Sebab masa tu Najasyi melindungi umat Islam. Jadi pilih antara yang mula pi Sayyidina Uthman, anak Nabi nama Siti Ruqayyah, Ummi Kulsum, semua pi. Pi. Semua pi ke Habsyah. Jadi mereka selamat dah pi ke sana. Baki tinggal sini. Tengah mereka yang lain semua selamat duduk di Habsyah, tahu-tahu ada orang buat scam. Dia sampaikan berita palsu. Ha, ni saya. Dalam sejarah Islam,
menyampai benda tak betul ini selalu menjadi kelemahan kita. Kita selalu terperangkap dengan benda itu. Dalam sejarah negara kita, daripada dulu, saya habak ni, saya sekadar ya, sebab saya ada di Melaka. Tang sini menjadi saksi pasal berita palsu. Iaitu, hang tuah dengan hang jebat. Betul ya? Hang jebat mengamuk sebab hang tuah dia kata mati kena bunuh. Betul? Ha? Sama juga orang dengki habak dekat Singapura dilanda todak. Siapa budak yang pandai tu? Hang Nadim, betul? Dia tak buat apa, dia budak kecil. Tapi orang bagi cerita palsu ni, saat lagi dia besar esok ni, mampu, nampak? Dia pembunuh dia, betul? Tak tahulah kalau orang kata cerita dongeng ke apa, tapi kalau nak kata dongeng tak dongeng, nama jalan Hang Nadim ada. Nama tempat Hang Nadim ada. Macam orang tua lah, betul? Siti Aisyah, Nabi tak bercakap sebulan. Sebab apa? Berita palsu. Fitnah, betul ya? Kita ni kena hati-hati. Jangan bergaduh dengan sebab berita yang kita tak pasti. Hak ni mudah sangat. Orang nak buat betul-betul senang sangat. Tulis je apa, gambar je. Maafkan saya lah. Tambah-tambah acik-acik, ibu-ibu yang agak sedikit dewasa. Kita tak pandai nak cari maklumat lebih. Kawan-kawan reunion sekolah hantarnya, kita percaya. Sebab kita kata apa? Takkan member ku nak bohong kan? Tapi sebab member kita pun tak tahu dia dapat daripada mana. Oh, jangan makan. Kedai ni sebenarnya goreng daging manusia. La ilaha illallah. Ish. Ini tambah nanti nak dekat pilihan raya Allah. Dah jadi lumrah negara kita dah. Permainan tu orang suka main. Hati-hati tuan-tuan. Sekadar nasihat untuk diri saya yang kerdil. Telinga saya paling dekat. Jangan mudah terjatuh dalam berita-berita tak betul ilmu ni. Berita disampaikan. Orang Mekah sudah mula menerima Islam. Pulanglah ke bumi Mekah. Hak geng-geng Habsyah semua balik. Balik-balik, mereka kena tangkap dekat sempadan. Bawa masuk balik dalam Mekah. Tutup semua sempadan. Terus geng Nabi Muhammad kena teruk. Masa itulah mereka mula mencari jalan. Nabi kata dekat mereka, hampa pindah ke Madinah. Maka keluarlah sikit-sikit-sikit. Tu yang keluar cerita Ummu Aiman. Ummu Aiman ni hak mana? Ummu Aiman ni Nabi punya orang gaji had bapak dengan mak Nabi punya yang jaga Nabi sampai Nabi dah tua pun masih duduk dengan Nabi. Ummu Aiman. Sayyidatuna Ummu Aiman radhiyallahu anha wa ardhaha. Ni yang kan Nabi tidur kat rumah Ummu Aiman, badan Nabi berpeluh, ada orang tadah peluh Nabi tu ambil untuk buat minyak wangi. Ingat tak? Ha, tu Ummu Aiman lah tu. Dia adalah orang gaji mak ayah Nabi. Tapi bila Nabi duduk ni, besar tu dia nak duduk juga dengan Nabi. Dia berhijrah. Buka cerita ni. Nanti kalau siapa nak buka. Buka cerita ni, tajuk dia. Telaga Bi'rur Rawha. Tengok mulut saya. Saat lagi duduk jadi salah sebut. Ha, tengok mulut saya, saya sebut. Bi'rur Rawha. Ha, tu nama dia. Ha. Boleh dapat? Bi'run Telaga Rauha. Ha, dia bukannya kalau Bi'run Rumah, yang tu Telaga Sayyidina Osman. Yang beli tu. Ha, yang ni Bi'run Rauha. Telaga ni duduk di antara Madinah dengan Badar. Sampailah ada. Sampailah tu ada ayam. Ni Telaga ni. Siapa rezeki pergi nanti pergi ya. Hari tu ada dalam cerita Salamatullah Ustaz. Megat ada bawa kita hari tu. Bi'ru Rauha. Satu. Nak elok-elok.
ada 70 orang Nabi singgah dekat telaga ni. Sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi dalam sirah, setiap kali Nabi nak lalu, Nabi akan singgah telaga ni untuk minum dan berwudu. Telaga ni. Sampailah ayat dia dah. Ha. Power lah, power. Bi'ru Rawha. Di kawasan Bi'ru Rawha ni lah ada kisah bila mana Ummu Aiman jalan berhijrah seorang diri membawa, kalau bahasa kita orang perempuan tak bolehlah bawa banyak, mana nak larat. Kekuatan orang perempuan tak sama dengan kekuatan orang lelaki. Bekalan perjalanan kurang-kurang 2 minggu daripada Mekah ke Madinah. Habis bekal tengah jalan nak makan apa? Tak ada. Maka Ummu Aiman tengah perjalanan, Allah tumbuhkan timba dengan tali berwarna putih di kawasan Bi'ru Rawha daripada atas ayam untuk Sayyidatuna Ummu Aiman. Buka dia macam. Ini kawasan yang sampai lah dah. Barakah. Allahu Akbar. Dari langit. Subhanallah. Semua pakat berhijrah seorang. Dua. Ada sembunyi. Sayyidina Umar aja hak tu tak payah cerita lah. Hak tu champion. Kita tak boleh lawan dia. Dia steady ya. Angkat pedang, buah panah apa sikit. Duduk tengah-tengah tu. Buat main 2 rakaat. Buat pengumuman. Siapa nak bini dia jadi janda, anak dia jadi yatim, halang aku. Aku nak jalan lah ni. Main. Hak ni kira teror lah. Dia seorang terang-terang, blah, seorang tu kan. Selamat dalam perjalanan. Hak lain semua, sembunyi. Bila jadi logo tu, Mekah masa tu, bukanlah macam Mekah sekarang. Nak naik daripada, apa nama, Tan Na'im tu. Oh no, dengan bangunan rumah apa semua. Dulu, berapa biji je rumah nak ada. Kenai. Lama-lama-lama dah tengok. Ay, awak geng-geng Nabi Muhammad. Kau tak ada ni. Maka mereka semua tak puas hati. Mereka anjurkan satu mesyuarat untuk nak tengok apa nak buat dengan Nabi Muhammad. Kerana mengancam. Jadi mereka berjalan yang diketuai oleh Abu Jahal. Pergi ke parlimen mereka. Nama parlimen dia. Dengar anda yang tu. Nama parlimen dia. Darun Nadwah. Cuba sebut. Sebutlah Darun Nadwah. Sekali lagi, nama apa? Tempat perigi tadi nama apa? Jahannam. Tiga kali dah ulang tadi. Bi'run Rawha. Sekali lagi, dia kena ulang. Bi'run Rawha. Sekali lagi. Bi'run Rawha. Ha, ini telaga. Berapa puluh orang Nabi? Aiyuh, itu tamam. Ingat tu kira kemahir tu. Paling tidak pun kalau orang kata, oh tak percaya, tak link semua hadis doa apa. Baik, hadis yang tetap ada, Nabi setiap kali nak keluar pergi, mana-mana berhijrah, pergi berjalan, mana nak, Nabi akan pergi telaga ni dan minum daripada telaga ni. Sekurang-kurangnya hadis tu wujud. Kalau tidak, takkan sampai sekarang kerajaan Saudi juga. Betul eh? Khalas. Dia duduk di antara mana? Di antara perjalanan peperangan Badar. Dia duduk dekat jalan daripada Madinah, kita nak pergi Badar, kita akan singgah tengah ada Bi'ru Rawha. Siapa rajin sekali lagi, kalau Google, mesti jumpa. Dalam peta pun ada. Tempat barakah. Okay. Apa nama parlimen? Campur dah. Apa nama dah? Darun Mas. Bagus. Selesai. Bila mereka berjalan, daripada Kaabah, Darun Nadwah Parlimen ni, di belah kiri. Kalau kita menghadap Kaabah, belakang kita Hotel Darul Tauhid, Intercon. Intercon belakang kita. Depan ni Kaabah punya tembok tu, Kaabah dalam tu. Ni masjid punya tembok, dia ada belah kiri kita tu. Ha, belakang ni semua hotel-hotel baru, apa semua situ. Belakang ni jalan Ibrahim Al-Khalil, sana ada satu lorong, selalu duduk main tempat orang-orang lama apa semua, duduk pergi apa nama, beli shopping apa semua, belakang sana.
Orang tanya, Masjid Kuching? Masjid Kuching hujung sana. Dia macam tu pandangan dia. Kalau kita duduk macam ni, Intercon, Kaabah, Darun Nadwah, Maqam Sumayyah, sana tu Masjid Kuching. Belakang sana. Itu Masjid Kuching. Okay. So, mereka daripada Kaabah, mereka mai, pergi ke parlimen. Nak masuk parlimen, depan pintu ada satu orang lelaki tua sedang tunggu. Mereka tak pernah jumpa dia ni. Cara pakaian dia pun seperti bukan orang yang ada dekat situ. Maka Abu Jahal tanya, hang siapa? Dialog ni ada buka dalam Rahiqul Makhtum. Yang ni, buku Rahiqul Makhtum ni, karangan Syekh Sofiyur Rahman Mubarak Furi. Menang banyak award. Menceritakan Sirah Nabawiyah. Sana. Kita ni ambil kuih wabah. Hai. Bila-bila sekarang pun okey. Awal sangat. Eh, so macam. Seram saya ni kalau tak apa tak apa tu risau. Tapi benda belaka tak teruk je macam. Okey kan. Okey. Tapi kata jam juga. Sama ya. Sama ya. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Eba tengok ada seorang lelaki tu ada di depan pintu. Parlimen. Nak masuk parlimen, ada pintu, duduk tang situ. Dia bertanya, hang sabar. Bila dia tanya, hang sabar, maknanya bukan mai daripada tang tu. Dia kata, aku mai daripada Najat. Aku mai daripada Najat. Najat ni ada satu tempat yang Nabi doa tak elok tempat dia. Nabi kata, daripada sanalah akan keluarnya tanduk-tanduk syaitan. Kunaka yatla'u qarnu syaitan. Hadis sahih. Ada dalam kamus orang Melayu. Kamus Malaysia, pendirian orang Malaysia ada dalam tu. Kamus apa? Syekh Idris Al-Marbawi, orang Perak. Kamus Al-Marbawi yang kita dah baca bahasa Arab ni kan? Dia tulis dalam tu. Najat, kan kalimah Arab Najat. Nun Jim Dal, Najat. Dia bubuhan. Hunaka yatla'u qarnu syaitan. Mana Najat? Kata Syekh Idris Al-Marbawi, orang alim ni. Najat, tempat yang hari ni tuan-tuan kenal sebagai Riau. Ah, yang tempat orang nak buat konsert dan bagaimana. Ha, tahu situ. So, lelaki ni dia kata, aku mai daripada sana. Daripada Najat. Cara dia pakai pun seperti pakaian orang Najat. Dan selendang ada di atas kepala dan sebagainya. Kalau tak apa. Lepas tu dia kata, hang mai apa? Aku dengar kata, hampa nak bersyarat tentang Muhammad. Aku nak join sekali. Oh, dia kata, kalau meeting untuk nak musnah Muhammad, boleh meeting sekali. No problem. Masuk sekali dalam mesyuarat. Cadangan yang pertama, kita penjarakan Muhammad. Maksud? Tangkap dia, boh nak menyarap, biar sampai dia mati. Atau bagi hukuman dekat dia. Cadangan ditolak. Maksud? Sebab kalau kata bagi penjara, pengikut Muhammad siapa dia? Abu Bakar, Omar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar. Ni semua ni kalau dalam perang, mereka yang duduk depan juga. Masa mereka geng-geng belum Islam lagi, mereka ni pun perang juga. Mereka ni teror juga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa tak kena? Kalau kita bom Muhammad dalam penjara, agak-agak mereka ni buat apa? Dia ronggak penjara tu. Ah, punca. Akan jadi huru-hara nanti. Berlaku pergolakan politik. Habis nanti. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Mekah ni dah lah tempat orang main berniaga. Tak setuju. Soalan, cadangan kedua. Kita bunuh Muhammad. Nampak macam kemah. Tapi tak boleh. Kalau satu orang bunuh Muhammad, Muhammad keturunan Bani Hashim. Bani Hashim semua champion kot. Darah pahlawan. Dia bunuh kawan dia nanti habis. Dengan keturunan dia semua selesai. Hei, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Cadangan yang ketiga. Buang Muhammad daripada Mekah. Tu. Punya detail bincang tak suka ke orang tu. Bincang ibadah tak sampai tarawih lagu tu. Allah manusia ni. Kalau dah kata benci tu. Semoga Allah jauhkan kita semua daripada orang yang membenci. Amin. Semoga Allah tutup aib kita. Amin. Hey, ya Allah. Risau.
Imam Al-Haddad, sebab tu Imam Al-Haddad dalam ratib Al-Haddad dia susun dekat kita satu doa tu, baca hujung ratib nanti. Ya alima sirri minna la tahdika sitra anna wa'afina wa'afu'anna wa kunlana haithu kunna. Ya Allah, tutuplah aib kami semua, jangan kau je yang boleh tutup. Oi, hari ni depa kalau main bab ulama lah, ustaz apa, dia buka aib tu, ya Allah. Hak cerita lama-lama dulu semua keluar. La ilaha illallah. Apa manfaat dapat pun tak tahu. Ini kata orientalis punya penangan, dia nak bagi hilang kepercayaan pada asatizah ulama-ulama. Allah. Jangan siapa-siapa di sini terlibat dalam, tak kira lah ulama ke siapa yang bukan sealiran dengan kita sekalipun, jangan hina, jangan cerca, jangan kutuk, jangan. Jangan buat macam tu. Jangan. Sebab orang lain pun ada pengikut. Nanti pengikut dia akan hina pula pengikut orang lain, ketua-ketua orang lain. Habis semua nanti. Jangan. Tapi tuan-tuan kena tahu, orang jahat dalam hidup dia jenis. Dia akan bincang selagi apa dia boleh. Dia akan korek cari. Allah saja yang boleh tutup aib dan selamatkan kita. Semoga Allah pelihara tuan-tuan dan saya. Amin. Kita buang Muhammad daripada Mekah. Senang. Tahu dia, biar dia mati seorang-seorang. Dia kata, oi, cadangan ni lagi bahaya. Tak boleh. Maksud? Tengoklah macam mana Muhammad. Dia boleh buat muka kesian. Dia pujuk 70 orang semua teri-teri ikut dia. Sekejap lagi dia tahan rombongan mana-mana. Dia mai bawa serang kita. Habis Mekah. Oh, tak boleh, tak boleh. Habis lagu mana? Kita bunuh dia tapi dengan cara yang baru. Siapa bagi cadangan? Pak Long Tua tadi tu. Siapa Pak Long Tua tu? Syaitan lah. Dia menyerupa jadi orang tua. Tu syaitan. Dia syaitan. Dia menyerupa jadi orang masuk sikit. Bayangkan hebat Nabi Muhammad ni. Sampai syaitan kena menjelma jadi orang bagi cadangan untuk bunuh dia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Syaitan takut dengan Nabi Muhammad. Dia tahu lagu tu. Pasal itu, syaitan dia bukan boleh menyerupa macam Nabi Muhammad. Orang lain semua dia boleh buat. Dia nak menyerupa Nabi Muhammad, bakar dia mati. Oh. Sebab tu, dia lagi boleh taram kita, dia taram kita syaitan ni. Lagi dia boleh bagi kita bergaduh. Hak paling dia syok sekali, bergaduh suami isteri. Hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim. Syaitan ni, iblis ni dia ada tempat mesyuarat dia. Tengah laut. Tengah laut, tengah jalan. Itu orang aksiden, banyak kat simpang kan. Ha, semua. Tempat-tempat mesyuarat dia. Tau. Dia ada tempat macam istana dia dekat tengah laut. Mereka pun lagu kita. Habis mereka buat kerja, dah hasut kita apa asal lagi semua. Dia pergi bagi laporan kat kita. Iblis tanya, hang buat apa? Saya bagi dia ni tak khusyuk semayang. Bagus. Hang? Tidur dalam majlis ilmu. Bagus. Sebut bila halang-halang sekali aku. Sekali lalu. Dah. Aku bagi berat mata dia. Dia lena dalam tu. Malaikat duk payung dengan saya. Sejuk pula. Tidur elok. Tapi tak apa. Cerita hijrah okey. Isra' Mi'raj eh. Jangan tidur. Sebab kita tak tahu Nabi turun ke tak daripada lagi. Dia dengar Nabi naik. Nabi turun dia tidur. Balik orang tanya, Nabi turun tak? Wasan duduk kat atas tu. Allah. Hijrah tak apa, jalan lurus kan? Halo? Apa nama Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bunuh Muhammad. Cara baru. Macam mana? Ambil 10 orang daripada 10 kabilah. Jadi jumlahnya 100. Semua tetap Muhammad seorang sekali. Jadi bila pedang semua ada darah Muhammad, maknanya 100 orang bunuh Muhammad. Bani Hashim nak lawan dengan 100, dia tak boleh menang. Dia nak lawan dengan 10 kabilah, belum tentu dia menang. Cadangan ni nampak kemah. Dan setuju, kita bunuh Muhammad malam ni juga. Panggil 10 orang. Tapi mereka lupa Nabi kita ada Allah Ta'ala. Okey, tuan-tuan tanya saya, macam mana ustaz tahu apa yang mereka mesyuarat? Sebab Allah cerita dalam Quran.
Kalau Allah cerita dalam Quran, maknanya turun kat Nabi Muhammad. Allah maknanya hantar malaikat jin pergi habaqlah kat Nabi Muhammad. Apa yang lepas meeting tadi dalam Darun Nadwa. Kata Allah Nabi Muhammad. Kata Muhammad, ada wahyu. Apa dia? Malaikat semua ni, liyus bituk, wa yaktuluk, wa yukhrijuk, wa yamkuruna, wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Depa cadang. Nak penjara hang. Sebab Nabi tahu. Oi, puak-puak ni nak penjara aku. Masa tu masa Nabi keluar daripada Mekah, Nabi kata apa? Ha, masa Nabi tengok kan. Nabi tengok kan Nabi pergi kat Jabal Sur, Nabi nak pergi Mekah, Kaabah. Nabi lari ke belakang ke selatan, pergi ke Jabal Sur, lepas tu Nabi nak potong balik nak tinggalkan Mekah. Nabi menghala pandangan Nabi last kat Mekah kan. Kan lepas tu kan bila buka kota Mekah pun Nabi tak duduk kat Mekah. Nabi patah balik Madinah. Okay? Ha, masa Nabi lah nak tengok Mekah tu Nabi kata apa? Hai Mekah, aku cinta dekat kamu. Ha, ni hadis ni kita kena sayang tanah air kita. Ha, saya sayang Malaysia. Sayang tempat lahir saya Pulau Pinang. Sayang tempat saya mencari rezeki Selangor. Dia kena sayang tempat-tempat lagu tu. Nabi ajak kita. Ha, Nabi kalih kat Mekah. Nabi kata, hai Mekah, sayang dekat Mekah. Kalaulah penduduk Mekah tak halau aku, aku tak keluar dari Mekah tinggal. Ha, maknanya Nabi kira orang kata kalau dari segi bahasa dia, iyalah bayangkan Allah habaq, malaikat habaq kat Nabi Muhammad. Malaikat mai habaq, Muhammad tadi depa musyarat, depa nak penjara hang. Allah, kalau kita dengar mengata la ilaha illallah. Nabi ada kacau orang? Tak ada. Nabi ada pukul tak siapa-siapa penduduk Mekah? Tak ada. Nabi ada buat naya lah? Tak ada. Nabi memajukan ekonomi untuk Mekah. Betul? Betul kan? Nabi berniaga dengan Siti Khadijah. Bawa je orang tahu barang-barang Mekah. Betul? Ha? Tolong bantu ekonomi Mekah. Mereka buat lagu tu kat Nabi. Bahasa kita? Kalau yang tu, Nabi tak pernah buat naya orang. Nabi tak pernah buat rosak di bumi Mekah. Nabi tak pernah buat. Tahu-tahu ada orang benci Nabi. Teruk sampai nak bunuh. Apatah lagi kita. Jangan kata tak buat rosak. Berapa kali masuk simpang tak bagi lampu isyarat. Dia ke mana kalau duduk heran. Betapa orang tak suka kat saya. Nabi yang tak pernah buat apa pun ada orang benci. Tambah macam kita yang banyak buat salah. Lagilah ada orang benci. Layaklah. Ha, janganlah tanya betapa orang tak suka kita. Memang layak. Kita ni ada orang yang tak suka. Cuma kita minta supaya jangan mereka aniaya kita. Tutup jalan dia, bagi dia hilang idea. Ha, susah nak buat kita. Ha, bagi dia nak buat idea, tertidur ke, lupa ke, lapar ke, pergi makan, nasi Arab balik kenyang, lupa. Ha, biar jadi lagu tu. Mereka nak penjara kamu. Mereka nak bunuh kamu. Dan mereka nak halau kamu keluar. Tapi mereka rancang jahat kat kamu. Mereka tak tahu kata Allah rancang padan muka kat mereka juga. Ha, tu wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairun makirin. Muhammad, malam ni keluar nanti. So, itu siang. So, Nabi pun pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Siapkan keadaan Nabi. Dalam keadaan Nabi letak Nabi punya selendang kat atas kepala. Sebab waktu tengah hari rembang. Ha, ni Nabi pun cerdik. Bukannya tak pandai. Sebab Nabi keluar waktu tengah hari rembang. Orang semua tidur. Orang semua pergi makan. Sama macam dulu. Kan kita kan setiap kali nak keluar pergi mana-mana, kena buat COVID test tu kan. Kita kena swab test kan. Ha, macam kami kalau macam saya nak kena pergi TV ke nak pergi mana. Kan kalau nak kena buat swab test kan nak kena beratur panjang. Pakai formula ni, tunggu orang makan tengah hari. Lepas pergi makan tengah hari, tak ada orang. Semua orang lapar. Kita beratur. Sikit lah orang. Pakai formula ni. Nabi pun keluar waktu tengah hari rembang. Keluar. Sayyidina Abu Bakar nampak-nampak Nabi. Hai, tak penuh ni Nabi duduk keluar-keluar time-time tengah hari rembang lagu ni. Siapa ni? Mesti ada benda penting ni. Nabi sampai dekat rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi jenguk dulu dalam rumah. Macam Nabi nak tinjau orang panggil kan. Nabi duduk tenang. Sayyidina Abu Bakar faham. Nabi Abu Bakar kata, dalam ni semua geng kita. Lepas tu baru Nabi habaq. Nabi kata, Allah bagi wahyu. Malam ni kita kena keluar hijrah. Saya dan kamu. Oh, terkejut Sayyidina Abu Bakar. Tuan pilih saya. Nabi kata, ya saya pilih.
perau menangis dia. Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis ini, dia kata apa? Aku tak pernah tahu selama ni ada teriak untuk gembira. Selama ni aku tahu teriak ni untuk sedih. Hari tu baru aku tahu ada tangisan kegembiraan. Aku nampak ayahku menangis bila Nabi pilih dia untuk bersama dengan Nabi. Oh, syur. Tonton juga bayang. Kita orang Nabi Man. Ni, jalan dengan saya. Allah. Tak fikir apa dah lah. Tak fikir aku lebih tak mana. Aku terer tak mana. Aku itu tak ada lah. Yang penting Nabi dah pilih aku. Pada muka Allah semua lain. Itu kalau kita lah. Kalau kita. Abu Bakar nak. Dia teriak. Teriak. Dia dah ada plan dah. Dia bagi tahu ke anak dia. Abdullah hang kena buat apa? Asma kena buat apa? Siti apa Aisyah apa? Ni buat apa? Bagi tahu dekat khadam dia. Hang buat apa? Hang bawa hang ni bagi tahu pula dekat Abdullah bin Uraikin. Ah dia ni yang bawa penunjuk jalan, yang tunjuk jalan kat tepi, tolong bawa pergi kat tepi laut kan. Bawa semua. Semua dah ready ah. Oi bijak saya nak makan. Sebab tu saya kata kadang-kadang kalau fikir macam ni, bujuk bukan kita. Cuba kalau kita duduk dalam tu Nabi mai. Ni malam ni kita keluar hijrah. Nabi nak buat apa tak? Dalam mesyuarat pun tanya apa cadangan, tak boleh nak bagi cadangan. Kalau kena ke kita? Nabi nak buat apa sebenarnya? Nabi kata, hang kacau. Saya ni nak buat kat Nabi ajar, dia dah tahu dah apa benar dia nak kena buat. Hong, dia rancang semua. Malam tu, Nabi panggil Sayyidina Ali, duduk rumah Nabi. Ganti tempat tidur Nabi, selimut, tidur. Nabi pun baca, tuan-tuan mentau, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahu fa hum la yubsirun. Nabi tabuklah tu semua, kawan-kawan hak jaga 100 orang keliling rumah Nabi ni, tidur belakang. Nabi keluar daripada tu. Tidur tu ada banyak maksudlah, ada yang kata lena-lena betul, ada yang kata mamai, ada yang kata tak nampak. Mana-mana boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab semuanya tidak mustahil bagi Allah Taala, betul. Mustahil bagi kita. Tapi tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Betul? Itu kena faham kan tu. Ada pula dia kata lagu tu. Mustahil. Mustahil bagi hang. Tapi bagi Allah Ta'ala tak mustahil. Betul? Ha. Jadi tak payahlah gaduh. Betul? Siapa yang kata lena? Boleh jadi betul. Siapa kata ni? Boleh jadi betul. Jadi tak payah gaduh. Senang-senang. Nabi keluar. Keluar dengan Sayyidina Abu Bakar, pergi duduk kat Jabal Sur. Hadepa duduk tunggu. Sampai esok pagi. Nabi duduk masuk Jabal Sur, 3 hari. Hak tu yang Siti Asma hantar makanan pergi sana, 3 hari. Kaki dia dan perjalanan dia dikabus oleh adik dia, Abdullah. Pakai kambing. Dalam masa sama, Abdullah duduk mengembala kambing, duduk bar-bar tu, sampai tu duduk telinga, duduk dengar. Apa dia baru sembang pasal ayah aku dengan Nabi ni? Duk dengar. Sehari malam, pergi abang. Ayah, oi. Ni, dia duk abang lagu ni. Dia duk susun strategi. Pakat kalut duk cari ayah. Kata, tak apa. Hang steady. Hang tidur. Sebelum subuh, hang balik. Sebelum subuh, dia balik. Dengan kambing-kambing semua, dia balik. Duk 3 hari dalam Jabal Sur. Bayang siapa pergi naik Jabal Sur. Dia tinggi. Jabal Sur ni, dia lebih tinggi daripada Jabal Nur. Tapi siapa peluang dapat naik. Tuan-tuan bayang, Nabi duk tang tu 3 hari tu. Hei, berkat. Oi. Jangan kata Nabi duduk. Nabi tidur. Nabi pijak pun berkat. Tuan-tuan tahu tak dekat satu perjalanan? Saya tak ingat. Sekejap kalau dia terlintah, saya sebut. Tapi rasa dia tak main dah. Tengok pukul 9.10 dia tak main dah ni. Tak ingatlah lama ni. Kan masa perang Badar, lepas Nabi perang Badar kan Badar menang. Nabi balik, Nabi sujud syukur. Dari Nabi buh tang tanah tu, Nabi sujud. Nabi angkat kepala, sahabat gali keluar ayam. Nabi tidur ke tang tu? Tak. Nabi duduk ke? Tak. Sujud. Sujud tak ada lah lama. Tak ada lah lama sampai macam tidur apa semua boleh. Sujud. Memang sujud Nabi akan lama, tapi tak ada lah lama sampai macam kita tidur dan sebagainya. Sebab mana? Jangan kata Nabi duduk, Nabi baring, Nabi tidur, Nabi makan. Nabi sujud syukur, angkat kepala sahabat gali tu. Sampai lah yang pergi tu ada. Dia dekat tengah-tengah perjalanan Badar tu. Kan sahabat Badar, 14 orang meninggal dunia. 13 dekat makam Badar. 1 dekat luar. Dia tu sahabat Nabi tu sebelah dengan pergi tu. Makam ni. Tak ingat apa nama tempat dia. Tak main.
Tengin nak beritahu kat semua orang pada. Jadi senang kalau tuan-tuan api, mak ya tempat-tempat saya mak tu, ada rezeki pergi, balun pergi sana. Ambil barokah. Ah, tapi pergi tu tak boleh ambil ayam tu. Dalam, ayam ada, kita nampak ayam. Tapi tak boleh. Tuan-tuan turun tak naik dah. Tu bukan berkat tu, qalu innalillah. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, cukup lah. Sembilan suku lah. Sambung sih. Sambung lagi. Semangat apa ni? Orang Melaka ni memang semangat hantuh lah. Darah tu ada tu. Bagus. Lepas tu, Nabi duduk 3 hari, 3 malam. Mata tu. Duduk, Nabi makan, Nabi minum, Nabi ibadah dan sebagainya. Sayyidina Abu Bakar. Sehinggalah ada satu orang dia cerdik sikit daripada orang lain. Nama dia Suraqah bin Malik. Ini dia kemas sikit ni. Kalau bahasa kita kira assassin platinum. Tinggi sikit dia ni. Dia bau mana tahu. Ikut. Tapi rezeki sarang laba-laba. Burung merpati. Hak tu rezeki. Allah itu Allah yang ajar lah. Yang ajar kita. Buat selesai elok. Dia naik dah. Apa dalam hadis? Apa kata? Sayyidina Abu kata apa? Kalau dia pancengok bawah tu, nampak kami dua-dua orang bawah tu. Dia kan hadis kan? Sayyidina Abu kata apa? Ayat. Yang tadi, yang pasal nak bunuh Nabi tu, 8:30. Surah ke-8 ayat 30. Hak yang ini 9:40. Surah At-Taubah 9 ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Itu ayat dia. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. Itu ayat dia. 9:40. Ingat tadi saya bagi. 8:30. 9:40. Senang nak abai. Jam ya. 8:30. 9:40. 8:30. Formula mereka nak bunuh Nabi. 9:40. Ayat duduk dalam gua. Sayyidina Abu Bakar kata, kalau depa apa turun bawah sikit tengok ya, tu dia nampak kami dua ada bawah tu. Tapi main dengan Allah Taala. Tak tergerak hati. Tak tergerak hati. Depa tak tengok, depa main berdiri dah. Sayyidina Abu Bakar nampak kaki-kaki depa semua ada dekat atas Jabal Suh. Siapa bawa depa? Nuh, Suraqah bin Malik dia. Jadi bila dia kata mesti tang sini je dia boleh main. Tapi sebab dia tak jumpa, dia balik. Bila dia balik, dia duduk dengan depa apa semua. Nabi 3 hari habis, Nabi turun, naik unta, balun ke tepi laut merah. Rombongan ada juga yang lalu tang situ. Depa bai, tadi kami nampak ada geng-geng Mekah. Dia macam kan macam mana nak kata? Macam mana nak kata macam ni? Alah kalau kereta kita tengok kereta ya kita tahu ni geng-geng Melaka ni pasal plate dia M betul ah samalah kalau sana tu nampak unta ke nampak pakaian ke orang tahu lah ni geng-geng Mekah ni lalu. So dia bye tadi kami ada nampak geng Mekah lalu tepi laut jauh sangat pergi mana Suraqah duk minum tang situ dia kata no hak tu geng-geng belah sana tu bukan geng kita Mekah hujung belakang dia abang tu supaya hak lain semua tak pergi. Dia dah ready lah. Pedang lah dia. Dia tengok mereka semua tak perasan. Dia menyelinap pergi ke belakang. Dia naik kuda dia. Dia belah pergi. Sebab dia nak ambil 100 ekor unta. Siapa dapat bawa Muhammad hidup atau mati. Dia belah. Ha, masa tu dia nampak. Dia naik. Tuk. Dia ligan. Kata Suraqah. Sehingga sampai tahap aku nampak Muhammad dan aku boleh lembing dia. Nabi naik unta tu, golek kepala lu tu. Kan unta kan dia kan?
Alami relax dulu tu. Ya Sayyidina Abu Bakar, sat-sat dia pergi depan, sat-sat dia pergi belakang, sat-sat dia pergi depan. Sat-sat. Nabi steady je. Oi, tuan-tuan, nak dapat yakin betul-betul. Oi. Hei, kalau tu level Nabi lah memang. Memang level terror lah. Serokoh nak mai, brum, kaki kuda dia terjerlih masuk dalam tanah. Walhal Nabi Muhammad baru lalu ya. Kalau tanah jerlih, mesti Nabi kena dulu. Om, dia angkat kuda dia. Lagi sekali dia pergi. Dia pergi, dia kata, aku boleh dengar Muhammad duk baca syair. Maksudnya Nabi duk baca Quran. Tuan-tuan boleh bayang, orang ligan nak bunuh, tuan-tuan boleh duk baca Quran steady. Kita, apa ni, apa ayat kursi pun kalau mimpi hantu, keluar, baca tak keluar. Allahula, 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 ilah, ilah, tak keluar. Ni orang duk dalam minggu belakang, Nabi boleh baca Quran steady. Tenang sungguh. Tu kalau kalau ikut tutup umur kata tu kalau hang letak semua benda ke Allah Taala di jilid lebu tu kita tak sampai susah mai dia kata aku boleh dengar orang baca Quran dia tarik lebih dia nak lebih brum lagi sekali kuda dia jatuh dalam tanah jatuh jatuh tarik balik naik kali ketiga dia mai. Dia kata, aku boleh nampak belakang Muhammad ada seperti awan-awan yang ada macam, dia macam misau, dia ada macam apa merlit-merlit begitu. Dia kata, dia ni bukan orang ni. Kali ketiga dia nak buat, jerluih. Dia jerluih kali ketiga, dia tak bangun dah. Dia jatuh tu, dia tarik kuda dia berhenti, dia jatuh dengan kuda dia kat bawah. Dia panggil nama Nabi Muhammad. Dia kata, berhenti, aku tak ligan lah. Aku tak ligan lah. Nabi berhenti, Sayyidina Abu Bakar berhenti. Dia kata, hamba pergi kat depan sana tu, ada ladang aku. Hamba mesti akan penat. Singgah ladang aku, minum. Sebut je nama aku. Kira open table lah. Nabi abang kat dia. Tu kata Nabi tu. Bukan kita. Bukan kita. Kalau kita, betul ke? Awak tak bagi ladang tu. Hang ligan aku kot tadi. Nabi siapa? Aku tak mau ladang hamba semua. Aku nak hang tolong aku satu ya. Pi habaq kat depa aling. Aku tahu depa mesti nak main ligan aku ikut hang. Habaq kat depa, jangan ligan aku dah. Ando. Dia kata dekat Nabi, bagi aku satu tanda supaya aku boleh habaq kat depa kata, jangan ligan Muhammad. Aku dah jumpa Muhammad. Jangan ligan Muhammad. Apa tanda dia? Nabi kata dia, Ini Nabi tengah buat apa ni? Peristiwa apa ni? Ini peristiwa apa ni? Peristiwa apa? Maknanya Islam tak, Madinah pun tak buat lagi, betul? Nabi kata dekat Suraqah bin Malik, dia kata, hang mau tak kalau aku bagi hadiah dekat hang? Mahkota, satu riwayat, satu lagi riwayat, gelang. Hang mau tak aku bagi mahkota atau gelang Raja Parsi dekat hang? Nabi tanya lagu tu. Tuh, kejut dia. Bagi gelang Raja Parsi apa tu, empire besar Nabi pun baru duduk jalan, orang nak bunuh. Dia kata, bagi aku satu tanda. Sayyidina Umar ukirkan di atas. Ada satu riwayat kata ada kertas, ada satu riwayat kata atas tulang. Dua-dua betul, tak ada masalah. Bagi kat dia. Belah. Habang semua orang jangan lihat, Nabi sampai. Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar wafat. Sayyidina Umar yang berjaya dapat. Sayyidina Umar mai dekat Suraqah. Bagi dia lempak hak yang mahkota tadi tu. Dia kata, hari tu Nabi janji nak bagi ke hang kan? Ni aku bagi ke hang. Menangis dia orang. Pasal? Hebat sahabat Nabi tu. Hak yang Nabi punya janji ni. Pegang sampai. Luar biasa sahabat. Semoga Allah tempatkan kita dengan mereka. Amin. Luar biasa sahabat. Dan Nabi pun berjalan dengan selamat. Singgah di satu tembok. Ada peristiwa, sweet moment. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Budak mai, perah susu kambing. Sayyidina Abu Bakar kata, aku tahu Nabi suka minum susu yang sejuk. Dia tolong buat lagu tu. Bagi susu, si, kan cuaca sejuk kan. Lama-lama susu tu jadi sejuk. Dia bagi Nabi minum. Moment dia dengan Nabi. Ya. Berdua orang. Ya. Kat padang pasir. Kiri kanan tak ada apa. Dua orang. Ya. Ui, moment ni.
sampai kiamat ingat, oh, duduk minum dengan Nabi, sambung balik perjalanan, sampai di satu tempat, hari ini, tempat tu rezeki. Siapa yang pergi kira daripada sekarang ke depan, tempat tu dah cantik. Masjid, dia panggil masjid, satu riwayat pun, masjid Sabah. Masjid Musabbih. Ha. Masjid tu, Nabi sembahyang subuh di tempat tu. Apa nama bani tu? Tu saya kata tu, mai 9:30 ni tak ingat dah. Ingat. Nabi sampai di perkampungan Bani Hanif. Nabi sampai kat situ, tang mana perkampungan ni? Nanti tuan-tuan nak tahu, anak cucu tuan-tuan nak tahu tang mana. Tengok. Ni kita berdiri. Sini Masjid Quba. Okey? Ni Masjid Quba. Kita berdiri macam ni. Ni Masjid Quba. Ni ada jalan raya besar. Tuan-tuan pandang belah situ, ada lorong satu di belah sana. Sekali lagi. Belakang Masjid Quba, sini ada fountain. Ayang, sebelah tu, jalan besar. Terus ke sana, ada lorong. Tuan-tuan tuju lorong tu. Tuan-tuan akan jumpa ada satu masjid dekat tepi. Dah lawa dah King apa Abdullah, King Muhammad Salman, anak Salman. Buat bagi elok dah. Cantik. Masa kami pergi tu, lantai duduk tanah lagi. Kami setuju juga tahu saya tu. Mayanglah. Berkat tanah tak tanah. Bersila orang tu. Habis bagi salam. Tengok orang tak ada apa sikit. Tola'an badru alayna. Itu tempat pertama Nabi Mai. Tola'an badru. Min saniyatin wada. Tapi duit tu baca kat situ. Ha, Nabi sembahyang kat situ. Siapa sekarang kalau tuan-tuan pergi, masjid tu ada. Dulu tak ada. Masjid tang situ dia tinggal tembok ya, tembok hitam masa zaman Sultan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang buat. Lama tu. Lah ni dia buat dengan bumbung, dengan lampu cantik semua masjid tu. Cantik. Cantik, kecil je, tak besar. Besar tu kan. Besar ni. Sak sikit pun, dua kali yang ni. Dua kali ni. Kecil lah. Tepi jalan. Tuan-tuan sempat pergi situ. So, Nabi sampai, Nabi sembahyang itu. Nabi singgah situ. Orang-orang Quba tak kenal Nabi. Tapi mereka pakat sambut tengok unta main dua orang. Mereka sambut dia, tolakan bantu apa semua. Lepas tu, Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar dekat satu tempat tu. Tempat tu sampai sekarang masih ada. Siapa yang tengok salam Baitullah baru ni? Imam Muda Megat ada bawa pergi tangan situ. Tempat duduk tu masih ada sampai sekarang. Mereka jaga. Duduk. Orang semua pakat salam Sayyidina Abu Bakar. Sebab mereka ingat yang tu Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar rasa tak betul. Bangun, ambil selendang dia. Dia selimut kepala Nabi, tutup betul-betul. Bagi pakai. Hormat. Oh, baru semua orang tahu kata yang tu Nabi. Nak muka pun tak kenal. Tapi sayang Rasulullah. Muka tak kenal. Subhanallah. Dari situlah Nabi berulang, lintas jalan. Kan, situ lorong, situ rumah tu. Rumah tu masih ada lagi. Situ, ni Masjid Quba. Nabi berulang, mai duk buat. Seminggu. Duk berulang. Mai buat Masjid Quba. Wallahualam. Habis. Dah sampai Quba dah. Madinah orang lain pula lah sambung. Orang lain lah pula sambung. Sedap lah cerita dia kan. Tapi kalau nanti, kalau saya mati, bila sampai tahun sini, orang tanya, ni madrasah mengaji dari mana? Kami sampai Quba ya. Betul? Tu guru pun mati dah. Madinah tak sampai. Quba ya. Okey. Tu Nabi buat. Seminggu, Masjid Quba. Siapa habis sembahyang ada wuduk daripada hotel, sama macam dapat pahala umrah sekali. Tak payah susah bertawaf apa, tak payah. Sembahyang dua rakaat dapat. Empat rakaat, dua kali umrah. Enam rakaat, tiga kali umrah. Dahsyat. Nabi pergi setiap hari Senayan dengan setiap hari Sabtu. Sebab tu kalau hari Sabtu ya, G
geng, kalau kita tak ada majlis apa-apa, cuba tengok geng-geng mutawif ke apa, mesti mereka tak ada. Mereka akan naik teksi apa, pom, pilih hari Isat. Semayang sunat dua rakaat. Sebab Nabi buat hari Sabtu. Hari dapat, masjid dapat, amalan dapat. Duk Madinah pula. Pahala kali ganda, 1,000. Semoga Allah sudi menjemput kita semua ke Mekah Madinah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Ampun maaf daripada saya. Ambil masa tuan-tuan. Apakah pengajaran yang kita dapat? 2 minit lah. 9:30. Berhenti. Best. Pengajaran yang pertama. Setiap daripada kita mesti kena berhijrah. Jangan duduk di takuk yang lama. Kata Imam Ash-Shafi'i. Ayak yang bertakuk lama sangat, dia akan ada keledak. Dia akan jadi lumut. Maka ayak tu tak jadi ayak yang sihat. Ayak tak elok. Kalau ayak mengalir, walaupun ada najis di tengah itu, dia mengalir, ayak tu tetap jadi ayak suci. Begitulah kita kalau sihat. Sebab tu Islam, hari ini, saya yakin, kita hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan mengharapkan esok lebih baik daripada hari ini. Okey, boleh faham kan? Jadi sebab tu Islam macam tu. Sebab kena sentiasa ada perubahan. Hijrah, hijrah, hijrah. Hijrah maksud dia apa? Hijrah maksudnya 2 syarat. Pertama, ada benda yang kita kena tinggal. Dan yang kedua, ada benda yang kita kena tuju. Kalau tinggal tapi tak tahu pergi mana, tu tak ada hijrah. Hijrah dia mesti kena ada benda kita tinggal, ada benda yang kita tuju. Kalau kita tinggal perangai buruk kita, panas barang dan sebagainya, menuju ke arah jadi orang baik. Sebab tu, belajar untuk tinggal benda, dalam masa yang sama kena belajar untuk buat benda. Belajar meninggalkan daripada, contohnya, saya bagi contoh, 2-3 contoh lah tu. Belajar daripada nak bangun, tak mau apa tinggal semayang, so kita kena belajar untuk supaya tak mau tinggal semayang, dalam masa yang sama, kena belajar macam mana nak semayang. Ha, dia tak boleh belajar tinggal semayang, tapi tak belajar nak semayang. Dia tak tahu lebih mana. Belajar tinggal panas baran, belajar juga untuk jadi seorang pemaaf dan orang baik hati. Sebab nak cakap baik, kena belajar baru boleh susun kata. Belajar taat suami. Sekarang kita tinggal daripada nak durhaka. Belajar juga kena belajar macam mana nak taat suami. Benda tu kena buat. Benda tu kena belajar. Wallahu a'lam. So itu pengajaran yang pertama. Semua kita mesti kena berhijrah. Yang kedua, yang ketiga, antaranya kalau Nabi pun orang tak suka, kita orang tak suka tu perkara biasa. Jangan susah hati. Jangan susah hati. Tak mau susah hati kalau ada orang yang macam tak suka kat kita. Kalau kita tak buat jahat lah. Tapi kalau kita buat jahat, kena susah hatilah. Kalau kita tak buat apa, kita baik duduk main masjid, tak buat apa, tak ada orang tak suka kita. Jangan susah hati. Itu perkara biasa. Nabi yang tak buat apa pun, ada orang yang benci Nabi. Yang ketiga, apa dia? Ini penutup. 9:30. Apa dia? Nabi Isra' Mi'raj dulu, baru Nabi berhijrah, betul eh? Isra' Mi'raj umur 45, hijrah umur 53, betul eh? Kalau Nabi berisra' Mi'raj dulu, baru Nabi berhijrah, kenapa masa hijrah tak naik buruk? Sebab Nabi dah naik buruk dah kan? Sini nak abang kat kita, kita ni hidup ada 2 benda. Satu ibadah, Isra' Mi'raj ni ambil ibadah, semayang. Itu semua tak boleh tukar. Aisyah, kena ikut masuk waktu Aisyah. Bukan kita tentu. Malaikat Jibril ajak Nabi, macam mana semayang Aisyah? 4 rakaat, 4 rakaat, tak boleh tukar. Hak tu sebab tu pinik buruk. Benda yang kita tak boleh gapai dengan otak kita. Macam mana binatang angkat kaki depan, letak sejauh mata memandang. Angkat kaki depan, letak balik kaki depan, sejauh mata memandang. Ini bukan ilmu kita. Yang ni ibadah. Sebab tu tuan-tuan kekalkan baca Quran. Ni alang-alang sebut. Saat lagi habis semayang Aisyah, kita bagi-bagi salam buat semua tu. Zikir sikit, lepas tu kita baca doa, lepas tu kita baca surah Al-Mulk sama-sama. Boleh kau nak? Boleh ya? Nah, kita baca sikit eh. Sama-sama. Abang Syah nak baca ke saya baca? Oh, nak balik dah. Loh, singgah mai sini. Terima kasihlah. Ya Allah, rezeki kami. Ada orang musafir ni. Doa dengan kami semua. Abang Syah nak. Baik. Lepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi? Satu hidup kita, ibadah. Satu lagi hidup kita adalah khalifah. Tadi ibadah. Yang ni khalifah. Khalifah, dia mesti kena guna akal kita. Kita kena rancang. Nabi kena rancang. Awak Nabi tak doa. Ya Allah, tolong aku. Musnahkan mereka semua. Aku jalan dengan tenang. Boleh. Tak
doa pun malaikat main ampuk dia bawah. Betul tak betul? Ha? Tapi betul apa Nabi tak buat tu? Tak. Sebab dia kena berfikir. Kita kena ada kawan. Kita kena ada perancangan. So, samalah macam hidup kita. Jangan duduk di takok lama. Ingat, zaman sedang berkembang. Dan sekarang zaman tengah reset. Kosong-kosong. Selepas PKP. So, semua orang kita sama sekarang ni. Siapa yang usaha lebih, dia pasti akan dapat. Sebab sekarang semua orang tengah kosong-kosong. Ha. Jangan biar. Setiap orang boleh merasai nikmat hidup. Setiap orang boleh bersedekah banyak. Bila lagi kita nak zakat RM1,000,000, zakat RM10,000. Lagi banyak zakat, lagi besarlah untung yang kita kena ada. Lagi banyak zakat, lagi kuatlah kerja kita kena buat. Bila lagi kita nak korban seekor lembu, setiap kali main musim korban, tahu, tapi tak pernah korban. Sedangkan korban sunat mu'akkadah. Siapa yang duk menyembang bab-bab bid'ah dan sebagainya, duk sembang kata, ni Nabi tak buat, ni Nabi buat. Sunnah paling besar adalah korban. Berapa banyak yang korban? Seekor kambing, seekor lembu. Ha, bila lagi kita nak buat? Ha, sekarang ni, semua orang boleh buat. Mula balik daripada kosong. Jom kita jalan sama-sama. Baru hari yang kelima. Semoga Allah berkati tuan-tuan dan saya. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najjatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.